Jadi kita udah sampai di jam 6.30, sekitar 6.30-an lah, jadi setengah 6. 6.30, 5.30-an, jadi setengah 6. Dan kita langsung mau mendirikan tenda karena di sini cuacanya dingin banget kan. Dan untungnya aku sudah mempersiapkan semuanya. Jadi kita tinggal dirin tenda dulu, habis itu kita langsung masak dan bakar sate.
Oke, jadi karena masih capek, jadi kita masih mau duduk-duduk dulu dan bersantai ngobrol-ngobrol sedikit. Jadi kita mau pasang hamok dan santai-santai di hamok. Aku pasang di sana. Thank you.
jadi. Jadi ini masih ada si Idul Adha dan di rumah alhamdulillah korban dasar korbannya masih ayam. Jadi kita bakar di sini. Jadi kita berpesta di sini. Bismillah ya, semoga tidak ada apa-apa. Kena panas. Cobain sate dengan bumbu kayak gini ya. Bumbu apa itu? Bumbu spesial. Biasanya aku kalau sate bumbu kecap kalau nggak sate. Itu bukan bumbu kecap benda kan? Bukan. Pokoknya ini spesial. Wangi kan? Wangi nggak? Belum. Berarti dia gak mau ke kamu. Ini kalau menurut kalau penonton-penonton aku bilang sih ini bumbu khas aku. Kamu yang bikin bumbunya? Iya. Lebih keren kan? Jangkriknya mau dibakar kayaknya. Oke guys, jadi ini satenya udah matang dan kebetulan ditemanin sama greenies tadi, jadi langsung kita angkat aja. Panas gak ya? Wow, udah gosong, apa lah ya, lumayan. Ini bakar. Ini satu lagi, ambilnya ini. Ambilnya gimana ya satunya? Ambilnya. Gimana sih kamu membelahnya tadi? Oh gini, gini. Oke, jadi ini satenya udah matang dan kita cuma makan pakai sate doang ya. Sama aku bawa lalapan petek. Aku bawa satu papah sih ini. Karena nggak bawa dua, jadi bukan papah mama, papah doang. Terus kita mau pakai sambal juga. Jadi kita pakai saus juga ininya. Cuma tadi endorse. Tahu, ya. Jadi nih hobi banget aku sama petek. Jadi kita kupasin dulu, terus habis itu langsung kita makan. Kupasnya aja enggak kan? Oke, jadi ini udah satenya udah matang dan petainya udah dikupasin. Jadi saatnya untuk makan. Makan, makan, makan. Miska, miska. Oh, iya. Enggak kena sini. Takutnya pedes. Enggak, maksudnya sausnya aja di nasinya ini sih. Apa lagi lepas? Iya, maksudnya ngelepasnya di sini, sausnya di sini. Ngomong dong, Besti. Kan tadi aku udah ngomong. Enggak, baru. Ya, kok berantem? Iya, enggak apa-apa, aku yang salah. Aku nungguin apa? Bukannya ngebantuin ya?
Gak bisa nih sendoknya meleot. Satu-satu. Kan barbar. Jangan lupa baca doa. Udah isa. Gak apa-apa deh, makan bentar habis itu kita sholat. Cuma temam ya guys ya. Apa rasanya? Enak banget loh. Kamu itu gak dilepas? Demi apapun ada ulatnya. Rasa daun ya? Kok rasa daun? Ya gak keren. Agak daun bener. Dagingnya ngajak berantem. Enggak, buletan.